Di episode yang akan terjadi kali ini bakalan sangat menegangkan karena setelah Hani mengetahui bahwa ternyata saat ini Tias hamil, dirinya benar-benar sangat murka. Setelah mengetahui Tias hamil, pastinya jaksa persidangan perceraian antara Dean dan juga Tias akan menunda sidang perceraian mereka. Dan itu artinya hanya dirinya yang akan diceraikan oleh Dean. Dan tentu saja Hani tidak bisa menerima fakta ini. Kira-kira, apakah setelah ini Hani akan melakukan hal-hal nekat karena dirinya tidak rela jika hanya dirinya yang diceraikan oleh Dean? Sementara, dirinya terus-terusan berusaha merengek-rengek agar Dean tidak jadi menceraikan dirinya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Hani terhadap Tias? Namun semoga saja Hani tidak akan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan Tias dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Nah guys, lalu kira-kira seperti apa kelanjutan ceritanya malam ini? Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.